Halo teman-teman, ini aku nemu tempat makan yang super keren di Cirebon. Ini cuplikan view-nya yang keren. Untuk lebih lengkapnya tonton videonya. Halo teman-teman Marvel, penggemar traveling. Kali ini aku lagi di kota Cirebon dan aku mau makan siang di tempat ini. Sebenarnya ini bukan kunjunganku yang pertama kesini ya. Dulu saya pernah kesini tapi sebelum pandemi. Dan aku terkesan banget dengan tempatnya. Jadi pada saat pandemi ini saya ingin balik ke sana lagi dan kebetulan sedang lewat kota Cirebon. Tempat makannya tuh asik banget. Jadi tema kapal, jadi bukan sembarang kapal, tapi letaknya juga di tepi pantai, langsung menghadap lautan yang luas. Langsung aja kita masuk, dan di sini ada dua tempat makan dan tempat wisata. Tapi kali ini kita akan makan aja ya, jadi tidak masuk ke tempat wisatanya. Ini kita mau ke resto ya, jadi dari pintu masuk itu langsung kita mengarah ke kanan. Dari sini ada sea view cottage. Nah ini kita parkir mobilnya dulu, terus diantar ke resto. Jadi kalau masuk lewat pintu itu kena tiket 25.000, tapi kalau ke resto nggak kena, jadi diantar sama mobil ini di depan ya. Oke, agak sesek-sesekan ya. Kalau masuk pintu depan 25.000 Pak ya. Iya. Oke, ini kita resto ini diantar. Enggak kena tiket masuk berarti ya? Enggak kena resto. Oke, ya. Jam 12 bukanya? Iya. Kita agak sedikit pagi. Jam berapa nih? Setengah 12 ya. Jadi kita nunggu di sana. Menuju ke restonya ini melewati tempat wisatanya ya. Teman-teman, itu di bawah ada tombol merah subscribe, disenggol aja. Supaya bisa terus update review kami yang selanjutnya ya. Nah ini tidak jauh, kita sudah sampai di restonya. Jadi seperti ini bentuk kapalnya. Suasana sudah seperti kayak di pelabuhan ya. Ada kayak jalan setapak, jembatan kayu, keren banget. Dan di sini banyak dipakai untuk foto-foto ya, karena pemandangannya yang keren banget. Jadi langsung kita masuk ke dalam ya. Dorong, kadang ditarik. Kita tadi udah pesan di dalam. Sekarang kita ke belakang ya. Belakang restonya kita lihat-lihat kondisi belakang ya. Ini kayaknya nggak ada air. Jadi ini lagi surut. Tuh airnya di sana, itu airnya di sana. Kita langsung lihat-lihat sana ya, langsung. Ini kayak ada kayak rumah-rumah, ini tempat kayak hotel gitu, jadi penginapan. Ini sekitar 1,2 sampai 1,5 ya, katanya lagi diskon 50%, harga aslinya 2 lebih. Jadi memang suasananya kayak di pantai gitu ya, jadi ini memang sejarahnya tahun 1400 Cheng Ho pernah ke Cirebon di sini. Jadi pas di daerah sini ya, jadi ada kapalnya, jadi rumah makannya bentuk kapal. Ini sudah lama ya, terakhir aku kesini nggak kayak gini nih, kayaknya kayu-kayunya udah nggak terawat. Mungkin karena efek pandemi ya, jadi mungkin sempat tutup. Kayu-kayunya udah sebagian rapuh. Ini kita lihat-lihat. Ya semoga nanti dalam waktu dekat kalau udah pulih lagi diperbaiki bisa nih. Jadi tempat konsepnya bagus banget sebenarnya. Nah langsung kita ke sana, itu ada museum, ada patung juga untuk apa ya, kayak angkatan laut ya. Dan di sana udah laut lepas itu banyak kapal-kapal. Iya kan, banyak bolong-bolong kan. Nah ini ada aduh, ceglong. Agak turun kayaknya. Itu juga tempat-tempat tinggal ya, kayak hotel-hotel ya. Jadi satu kutip, satu rumah begitu. Asik ya kalau ada airnya ya. Bulan berapa ya pas ada air ya? Ini tanya-tanya ya di dalam ya. Pas ada air, jadi ini pasang, agak pasang. Atau mungkin malam ya dia. Duh, ya kan? Ini, hati-hati nih. Bolong nih, bolong-bolong. Berapa udah bolong-bolong. Museum Bahari Sarwajala. Belakangnya ada Museum Bahari. Dan ini kapal RI Gajah Mada. Itu ada tulisannya. Oke, ini yang paling ujung belakang. Ini Museum Bahari Sarwajala. Kayaknya isinya kayak ada rudal sama keterangan-keterangan. Cuma ini lagi ditutup ya, digembok, nggak bisa masuk. Tapi kelihatan dari sini kira-kira seperti apa. Dan di belakang sana ada jendela, langsung laut lepas gitu. Itu kelihatan asik ya, ada airnya. Sini surut. Langsung kita kembali ya, kita langsung makan-makan. Weh,
ada Squid Game di atas. Langsung kita balik ya. Waktu kita balik ini baru kelihatan ya di belakang ada kapalnya secara utuh. Kelihatan keren ya, cuman sayang beberapa udah mulai lepas kayu-kayunya. Mesti diperbaiki nih, sayang banget. Oh ya, selamat siang Mas. Selamat siang. Dari jauh perjalanan. Oh. Mau tanya-tanya, ini kalau sore itu airnya naik lah sampai sini. Kok kering gitu sampai? Kalau sore itu kadang belum-belum. Oh, lo belum tentu naik sore? Belum tentu sore naik. Nah, terus bagusnya bulan berapa kalau ke sini? Bulan Juni, Juli, sama Agustus. Kalau bulan Juni, Juli, Agustus. Iya. Itu airnya pasang ya? Pasang semua. Sepanjang hari? Oh, iya. Sampai sini? Sampai sini. Biasanya sampai kena ombak. Oh, sampai kena ombak? Iya. Wah, maksudnya bagus ya? Jadi kalau mau ke sini bulan Juni, Juli, Agustus bagus. Saya kira sore udah naik. Itu tergantung bulannya ya, tergantung cuacanya ya. Cuaca. Ini saya lihat banyak yang lepas-lepas dan memang. Iya, pas pernah tutup sampai 4 bulan pas PPKM. Oh, pernah tutup 4 bulan PPKM ya. Oh, ya kayu kan harus dirawat terus ya. Sayang banget ya, dulu bagus benar. Iya. Ini rencana mau apa? Diperbaiki lagi tadi. Diperbaiki lagi sih, Bang. Jadi kalau sudah pulih diperbaiki jadi bagus lagi. Ini sama ada penginapan ya dekat sini. Jadi penginapannya konsepnya langsung ke arah laut ya. Ada berapa macam tipe? Yang ada dua macam untuk yang standar satu sama yang buat keluarganya satu. Oh, standar satu keluarga satu, yang standar itu berapa orang? Standar itu bisa ngisi 4 orang sampai 5. 4 orang. Kalau yang keluarga? Keluarga bisa 10 sampai 8. 10 itu memang ranjangnya ada 10? Enggak sih, ada 4. Ada 4. Ya, oh, ada sofa pita juga. Oh, bisa diisi sampai 10 orang. Ya, itu bisa 4. Yang 4 orang yang satu koma yang diomong itu yang 4 orang ya? Iya, yang 4 orang. Nah, yang keluarga itu? Keluarga itu ada 4 kamar. Empat kamar ya? Iya. Bisa, harganya berapa kena? Harganya kalau yang normalnya itu 2,5. 2,5 ya? Iya. Katanya diskon? Ada diskonnya promo kalau Traveloka. Oh, Traveloka ya? Nanti di chat Traveloka aja. Ada yang bisa dibuka nggak dilihat? Kita makan ya? Iya, serah makan ya, aja. Iya. Kita makan dulu ya. Ini sudah keluar makanannya. Jadi kita, ini menunya, cuma satu lembar aja. Boleh nggak ada baliknya. Ini seperti kayak seafood, ada ikan. Ikan ayam-ayam, kakap, udang, cumi, sayur, ya brokoli, capcay, ini brokoli. Ini kita pesan kakap bakar ya. Terus ada pasta, spaghetti, sama masak Indonesia, sop iga, nasi goreng, ayam bakar, dan semacam itulah. Terus untuk minumnya ada black coffee, ada es coffee, cenghu, ini kebetulan pas tidak ada katanya. Jadi ya kita minum es teh aja, langsung kita nyoba ya. Menunya udah saya taruh aja. Kita nyoba ikannya, ini ikan kakap. Dari modelnya kita sudah ikannya soft banget. Ini yang 600, dapat 600 gram. Ya. 600 gram, kita coba ya. Terus ada ini tomat sama timun. Udah bolehlah campur-campur biar seger. Oke. Oh ya. Terus ini ada kecapnya. Jadi kecapnya ini kecap manis, ada sambal, ada bawang, sama potongan apa ya, potongan lombok ya, bawang potongan lombok. Kita coba yang kakapnya. Ini dagingnya putih ya, enak ya. Lembut, gurih-gurih gitu ya. Langsung tak kasih sambal ya, kecapnya. Ini ada potongan apa ya, kayak tomat ya. Bawang, tomat, jadi selain anu ada tomatnya juga ya. Taruh sini aja. Jadi ikannya ini lembut, memang kakap lembut ya, sama gurih-gurih gitu. Terus saya kasih sama sambelnya ini. Ini bumbunya sama bawang sama tomat jadiin satu. Tuh ya, enak. Jadinya kayak rasanya simpel ya, manis-manis pedes sama seger-seger bawang sama ikannya yang soft, tapi jadinya jadi enak.
makan siang ini segar ini cocoknya. Untung kita coba brokolinya ya. Saya kepengin dulu lah, biar bisa dikasih kuah. Sama aku coba kuahnya. Coba kuahnya ya. Kuahnya juga gurih-gurih soft gitu ya. Kayak biasa kayak sayur. Ini cenderung ke arah masakan rumahan kayaknya ya. Dan bumbunya enggak sampai tajam luar biasa, tapi soft pas gitu aja. Brokoli nyampuk. Tadi saya kira keras. Dari modelnya kelihatan keras. Tapi waktu digigit bukeh, jadi kalau mau nyantai di Cirebon, mau makan di salah satu recommended di Chenghu. Restonya bentuk kapal, pemandangan di belakang keren. Kalau mau stay di sini juga boleh. Pemandangannya juga bagus. Mungkin aku minta tolong masnya untuk bukain satu tipe yang standar ya. Yang family katanya lagi penuh diisi orang. Misi mas. Ini di depan ada dapur, jadi bisa. Tapi kompor nggak ada ya, cuma cuci-cuci aja ya. Iya. Mungkin mbak kompor oke. Sendiri mungkin ya. Iya, saat kita bakarnya dari kayu sih pak. Oh, nggak boleh, jadi harus manas-manasin aja paling ya. Nggak boleh mas, nggak boleh masak karena banyak kayu. Cuman bisa cuci-cuci, untuk potong-potong buah atau apa ya. Terus ada kulkas. Langsung depan sini ada kamar mandi, jadi ada shower air panas ya, sama wastafel kloset di sebelah kiri. Terus kita dapat ruang ini. Ruang seperti kayak ruang duduk, ruang keluarganya ya, jadi bisa langsung menghadap ke laut. View-nya bagus banget ya, ke arah laut. Terus ini fasilitasnya untuk minum air dan sebagainya ya. Ya di sini nggak boleh masak. Terus kamar tidurnya di atas. Kita naik ke atas ya. Nah di atas ini ada ranjang untuk dua orang. Jadi memang di atas ini juga langsung bisa lihat view ke bawah, ke arah kaca itu, dan bisa lihat ke arah laut. Sedangkan untuk di bawah, mungkin kalau diisi orang tidur bisa ya, katanya bisa sampai 2-4 orang. Cuman resminya 2 orang. Kalau diisi 4 mungkin masih cukup banget, ada sofa dan tempat kosong. Oke? Oke, sampai di sini dulu teman-teman Marvel. Sampai jumpa di review-review berikutnya.